Wow, ini seluncuran paling tinggi. Jadi ini seperti apa ruang angkasa itu? Keren. Awan-awan ini sangat empuk. Dan mereka merayap sama sepertiku. SpongeBob, aku pulang. Lebih cepat, SpongeBob. Aku seperti sedang terbang. Aku terbang. Lidah keluar, kesenangan. Iya. Siapa yang berani ya untuk menabrak ke jendela sang putri ya? Jangan takut, Pausku. Ini adalah Sir SpongeBob dari Bikini Bottom di sini untuk menyelamatkanmu dengan Squire-nya yang setia Patrick. Square Patrick? Kupikir kau yang kotak. Kecuali apa aku sudah menjadi SpongeBob selama ini? Hentikan at pola head kekanak-kanakanmu, at. Oh, lupakan saja. Dengar, SpongeBob. Aku akan mengadakan pesta tidur paling karang yang pernah ada di lautan. Akan ada kue dan band dan gadis-gadis populer dari segala penjuru alam ini. Dan mereka akan merayakan cinta mereka padaku, sang putri. Aku tidak akan kemana-mana. Penyelamatan ini memakan waktu lebih lama dari dugaanku, Patrick. Kau harus memanggilku SpongeBob. Oh, terserah. Bye-bye. Hah? Tidak! Batu yang sangat besar! Lebih terlihat seperti kastel bagiku. Apapun itu, aku pasti ingin tinggal di bawahnya. Itu jalan turun yang panjang. Hei, muka menjadi jalan juga, SpongeBob. Iyoi. Lumayan berangin di atas sini. Berangin di atas sini? Jangan tertiup. Taman itu sangat indah dari atas sini. Iya, dan jauh lebih tidak membingungkan. Kau benar, akan sangat menyebalkan untuk jatuh ke sana lagi. Kurasa ada jalan tembus sekarang. Barnacles, kita telah merusak tongkat gelembung. Bagaimana kita bisa pulang dan menyelamatkan Pearl? Tidak masalah. Kita bisa memperbaikinya. Gampang. Yang harus kau lakukan hanyalah menemukan semua bagiannya. Jilat, lalu tempelkan jadi satu lagi. Cassandra tidak akan tahu. Patrick, itu brilian. Semoga itu berhasil untuk tongkat gelembung ajaib. Pasti, persis seperti saat aku merusak, memperbaiki TV-mu, dan rak bukumu, dan mangkuk makanan Gary. Dapat! Oh ya, aku menjilat kulkasmu kembali utuh. Tapi tidak seharusnya aku menjelaskan bagaimana itu bisa ambruk. Aku juga memperbaiki batu cuci piringmu dengan sedikit jilat dan tempel. Keran itu sudah bocor berbulan-bulan. Kita harus mengajak Squidward ke sini. Ia selalu menyuruh kita untuk tersesat. Aku menjilat jendelamu kembali utuh juga. Itu sakit, tapi kau tak akan pernah tahu aku memecahkannya dengan palu. Oh, aku baru ingat. Aku juga menjilat terapianmu kembali utuh. Itu pedas. Aku benar-benar harus mencari jalan pulang yang lain. Lihat, serpihan tongkat gelembung. Aku menjilat dan menempel pintu garasimu kembali utuh juga. Jangan buka untuk sementara waktu. Hanya satu lagi serpihan tongkat gelembung. Mungkin kita harus mencari di bagian lain istananya. Bagian ini membingungkan. Bagus. Di mana bagian selanjutnya dari istana? Kemana kau pikir kau akan pergi? Ada opsinya. Aku mau pergi ke Finlandia. Hanya mereka yang membawa undangannya yang bisa masuk. Dan meskipun begitu, tidak ada laki-laki yang boleh masuk. Kecuali mereka anggota bandnya. Apa kau anggota band? Tragisnya, kewajibanku merampas set pengalaman mengagumkan, yaitu melodiku dari sang putri. Aku terpaksa mengcasting talenta lain yang lebih biasa saja.
Dan beritahu bulu babi seperti dirimu untuk keluar dari sini. Mungkin ini adalah jalan masuk ke istana. Kita harus kembali dengan semua bagian tongkat gelembungnya dan sebuah kompas. Tidak ada bakat, tidak boleh masuk. Aku melihat sesuatu yang berkilau di dasar sumur itu. Aku taruhan itu sesuatu yang keren, seperti sekeping koin. Lihat, Patrick, kurasa ada hewan yang terperangkap di sini. Ya ampun, mungkin itu jerapah. Mungkin kita harus membebaskannya dari kandangnya, apapun itu. Aku dapat kunci pertamanya. Sepertinya ini akan menjadi kunci kesuksesan kita. Aku tahu aku akan mengunci ini segera. Tinggal satu kunci lagi, SpongeBob. Itu semua kunci-kuncinya. Sekarang kita bisa membebaskan hewannya. Lihat, Patrick. Apa kau pernah melihat makhluk yang sangat memesona seperti itu? Surai warna-warni, mata yang berkilau, dan serpihan tongkat gelembung di mulutnya. Cepat, kita harus menangkapnya. Jangan biarkan unicorn itu kabur. Dia terlalu cantik. Cat, tunggu unicorn. Kembalilah, kembalilah. Ikuti unicorn itu. Wow, dia sangat cepat. Patrick, lihat. Rumah tua itu terlihat seperti milik seorang penyihir. Mungkin unicorn bersembunyi di belakangnya. Siapa gadis yang baik? Kau? Kau? Salam, kesatria kuning. Bukankah dia gadis yang baik? Aku Twitchy si Witchy. Dan apa yang membawamu ke kabinku di dalam hutan? Salam, Nona Witchy. Aku Sir SpongeBob. Aku dan teman balonku Patrick mengikuti peliharaan cantikmu. Karena ia mengambil sesuatu milik kami. Apa kau bisa meyakinkannya untuk mengembalikannya? Maaf, tapi jika pelangi menemukannya, aku akan menyimpannya. Tapi aku mungkin akan menukarnya dengan krim pro penuaan Wrinkly yang ajaib itu, yang selalu dibicarakan oleh perkumpulan sihirku. Mereka bilang itu bisa mengeriputkan kulitmu hingga kau tampak dua kali lipat umurmu. Kau akan mendapatkannya, Twitchy. Satu bat krim pro penuaan Wrinkly segera datang. Seberapa sulit sih mengambil kosmetik? Itu hanya bisa ditemukan di bagian paling berbahaya hutan ini, sepanjang tepi sungai Manderson yang deras. Seharusnya ada yang tersisa dari pengiriman terakhir yang diserbu para bandit awet muda. Isi ember ini dan aku mungkin akan menukarnya dengan itu. Siap, laksanakan. Wow, sungai itu terlihat sangat indah. Aku ingin berenang di dalamnya. Tapi mungkin aku tidak akan bisa berenang keluar darinya. Kita semakin dekat dengan mayones itu. Aku bisa menciumnya. Patrick, itu adalah krim kecantikan. Aku merasa seperti Tuan Krabs. Ayo, Patrick, ayo kembali ke Twitchy sebelum para bandit itu kembali. Ia akan sangat senang saat dia lihat seberapa jenis krim ini mengubahnya. Oh, kau masih hidup? Baguslah, beberapa pahlawan terakhir yang aku kirim tidak pernah kembali. Pengeriputannya sudah mulai. Kerja bagus kalian berdua, sekarang pergilah. Oh, terima kasih, Bu. Tapi pertama-tama kami punya tongkat untuk diperbaiki. Beri aku benda itu agar aku bisa memperbaikinya dan kalian akan pergi dari sini. Amatir, sekarang pergilah. Benar-benar, bro. Oh, aku bisa saja menjilatnya sebaik dirinya. Aku tidak peduli, aku akan tetap melakukannya.
Harry, Harry, dengan pesta tidur paling hebat sepanjang masa yang akan datang, Putri Paus memanggil para penyair kerajaan untuk memenuhi casting, panggilannya. Ada posisi untuk dua penyair yang dapat mendapatkan persetujuan perencanaan pesta kerajaan dari... gendang telinganya yang tidak kenal ampun. Apa kau memikirkan yang kupikirkan, Patrick? Tentu saja. Tapi di mana kita akan menemukan bus sekolah penuh mayones dalam waktu singkat? Apa? Bukan. Maksudku kita harus mencoba untuk bandnya agar kita bisa masuk ke istana dan menyelamatkan Pearl. Oh ya, itu yang aku maksud juga. Pengabar itu sangat membantu. Aku taruhan nama panggilannya Hebob Squarepants. Jika kau ingin berpartisipasi dalam kesempatan sekali waktu malam, dengar apa yang aku katakan tadi, bergegaslah ke halaman istana. Hei, taruhan kau tidak bisa memecahkan balon-balon di halaman lebih cepat dariku. Aku juara memecahkan balon halaman. Penyair lain, migran yang lain. Tapi apa yang tidak dikorbankan seseorang untuk mahkotanya? Bakat seseorang, kebanggaan seseorang, gendang telinga seseorang. Tapi Yang Mulia Lubang Napas menyatakan tidak ada satupun rakyatnya akan diusir. Karena semua orang punya sebuah bakat. Kau punya waktu hingga aku jatuh tertidur karena kemampuan biasamu untuk mendapatkan kekagumanku. Buat aku kagum. Herye, herye. Sayangnya, spons kuning dan balon menyebalkan ini akan menjadi penyair istana pada pesta tidur sang putri yang paling hebat. Penonton terlihat menyukai musik mereka. Dan juga, aku sudah menolak semua kontestan lainnya. Kalian boleh memasuki istana. Jangan mengacau. Bagaimana kalau salah satu tempat tidur itu lebih baik dari punyaku? Aku harus coba semuanya biar tahu. Kau pasti kira mereka paling tidak akan merapikan tempat ini untuk peristiwa penting macam itu. Ya, ia terlihat sangat sedih sekali. Para monster empuk yang aneh ini mengacaukan pesta tidurku. Semua pelayan telah kabur. Siapa yang akan melayani tamu-tamuku potongan kue yang pantas mereka dapatkan? Kau? Andai saja, aku seorang putri, kau si dungu istana. Itu akan sangat tidak karang. Ya ampun, Pearl. Maksudku, Putri Pearl. Maafkan aku. Jangan khawatir. Aku dan Patrick akan menyajikan kue lezatnya. Biarkan mereka makan kue. Prasmanan ini.
Mungkin aku masih bisa mengejar sel di mall. Iya, di mall. Itu sudah pasti masih ada di sana. Mungkin sekarang akan kugunakan tongkat kelembung ajaib untuk membawa kita pergi. Musik ini buruk sekali. Untungnya penyair sejati ada di sini sekarang. Ayo mulai keriaan yang sebenarnya. Ya, banyak yang bilang begitu. Aku bukan balon, kau masih bisa memelukku. Oke, kurasa kau pantas mendapatkannya. Kita berhasil, Patrick. Semuanya sudah kembali dengan selamat ke Bikini Bottom. Sekarang kita cuma perlu menemukan Krusty Krab agar aku bisa bekerja besok. Kuharap aku bisa pergi bekerja. Hari libur ini melelahkan. Jangan beritahu anak-anak populer manapun di sekolah bahwa aku memelukmu. Sekarang aku harus menemukan ayahku untuk memastikan dia baik-baik saja dengan mengantarku ke mall. Sedang ada diskon gaun-gaun putri. Sampai jumpa. Oh tidak, Gary akan menghancurkan Bikini Bottom. Bukannya kita sudah melakukannya? Kuharap ia tidak terluka. Kita harus mengembalikannya ke ukuran siput normal. Mungkin sesuatu dari dunia lain bisa menolongnya. Seperti ramuan yang melakukan keajaiban. Sihir adalah yang menyebabkan semua kekacauan ini, tapi bukan ramuan. Saatnya kembali bekerja seperti biasa. Terima kasih, SpongeBob. Aku hampir punya semua jeli manis yang kubutuhkan untuk memperbaiki kesalahan kecilmu itu. Tapi hati-hati, sayang. Perjalananmu berikutnya akan membawamu ke tempat di mana kegembiraan dan ketakutan menjadi satu dan sama. Kau harus kembali ke taman hiburan bernama Dunia Sarung Tangan. Yeay! Kita lihat nanti, kostummu hampir selesai. Tapi untuk membawamu ke dunia sarung tangan, ada satu bahan yang kurang. Napas ikan buntal. Mungkin Nyonya Puff tahu di mana aku bisa dapat napas ikan buntal. Dia kan seorang guru. Topi sarung tangan ini hanya bisa berarti satu hal. Akhirnya kau bisa bersalaman dengan seluruh kepalamu sekarang. Tolong! Siapa saja selain SpongeBob, tolong! Jangan khawatir, Nyonya Puff. Kami akan menurunkanmu. Semoga beruntung, SpongeBob. Jangan kacaukan ini. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Semuanya di bawah kendali.